Mei. Janganlah kamu masuk rumah bukan rumah kamu. Ha, ni sebab tu bila kita dengar macam ni, kita gambarlah walaupun rumah anak kita sekalipun. Tapi dia duduk suku dah. Kita tak boleh masuk ke rumah anak kita walaupun kita berasa katanya ah kita pak ni, kita mak ni. Tak boleh masuk ke rumah anak. Tak boleh. Kalau sekiranya dia berkeluarga dah, duduk suku dah. Nah, bukan rumah kita dah tu. Sebab tu Tuhan raya jelas-jelas dalam Quran. Jangan kamu masuk mana-mana rumah yang bukan rumah kamu. Dia rumah kita, tak apalah kita nak masuk. Nak tubik, nak masuk tubik. Tu pun adab masuk keluar dari rumah pun kena we salat, bukan katanya masuk mana-mana duk cokoh depan rumah, duk cokoh dalam rumah dah. Anu ni tak malak dah. Sebab tu dalam Islam ni dia tak sel jadi kita masuk ataupun duk ita duk tengok ke rumah orang. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masuk di dalam sebab-sebab boleh turun ayat. Yang mana saya tak baca pada beberapa ayat yang adanya sebab boleh turun, iaitunya ayat 27 mula-mula ni, iaitu surah An-Nur. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu, sehingga kamu lebih dahulu meminta izin serta memberi salam kepada penduduknya. Jadi ayat ni adanya sebab boleh turun. Saya baca ni dia dalam kitab Asbabun Nuzul bagi Imam Al-Wahidi muka 271. Dari Adi bin Thabit, dia katanya ada seorang perempuan daripada golongan Ansar orang Madinah. Nah, dia katanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berada di rumah aku dan aku tak kena. Nah, aku tak suka orang duk tengok aku, sama ada orang tua aku walaupun anak aku sekalipun. Lalu itulah bapak dia, ayah dia sendiri mari ke rumah dia. Maka masuk dengan tak minta izin. Ha, ni orang perempuan tu duduk mengadu hal kepada Nabi. Lepas tu duduk masuk pula. Masuk tu baik. Masuk tu baik. Supa dengan umuh dia. Walaupun pok sendiri, maknanya anak ni duduk suku dah. Anak tino. Tapi pok dia mari duduk masuk dalam umuh anak tino dia. Sedangkan dia ada tok lelaki. Masa tu tok lelaki tak ada rumah. Pok dia duduk masuk tu baik. Masuk tu baik. Dia tanya, bagaimana kau saya nak buat wahai Rasulullah? Maka turunlah ayat ni, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu masuk rumah bukan rumah kamu. Ha, ni sebab tu bila kita dengar macam ni, kita gambarlah walaupun rumah anak kita sekalipun, tapi dia duduk suku dah. Kita tak boleh masuk ke rumah anak kita walaupun kita berasa katanya ah kita pak ni, kita mak ni. Tak boleh masuk ke rumah anak. Tak boleh. Kalau sekiranya dia berkeluarga dah, duduk suku dah. Nah, bukan rumah kita dah tu. Sebab tu Tuhan raya jelas-jelas dalam Quran. Jangan kamu masuk mana-mana rumah yang bukan rumah kamu. Dia rumah kita, tak apalah kita nak masuk. Nak tubik, nak masuk tubik. Tu pun adab masuk keluar dalam rumah pun kena we salat, bukan katanya masuk mana-mana duk cokoh depan rumah, duk cokoh dalam rumah dah. Anu ni tak malak dah. Sebab tu dalam Islam ni dia tak sel jadi kita masuk ataupun duk ita duk tengok ke rumah orang dengan apa ni tuai rumah, rasa tak senang hati.
Saya tambah di sini, apa boleh. Umuh kita, pitu umuh kita tu kena ada tabir. Sebab Nabi royak di dalam satu hadis, innama ju'ilal isti'zanu li ajlil basar. Sesungguhnya dijadikan ataupun diletak minta izin tu kerana mata ni dah. Kalilah kita tak minta izin masuk ke rumah orang, tak wis halal masuk ke rumah orang ataupun rumah tu tak tabir. Orang apabila dia paling dia tengok selalu, oh, mak nak duk tukar minyak selendang. Gambar selalu. Sebab tu umuh kita ni dia bukan kedai. Bukan pasar, bukan pasang hang, ikut siapa nak masuk tu baik, masuk tu baik. Bukan macam tu. Kalaulah kita duduk dalam umuh kita pasang buai baju, pakai-pakaian yang biasa-biasa kita duduk dalam umuh. Maka kita tidak dibenar sama sekali orang luar boleh tengok kita. Orang luar nak masuk ke rumah kita walaupun anak kita dan orang yang tidak berkenaan lah kecik mudah-mudah dengan rumah kita. Nak masuk ke rumah orang kena wisalah dulu. Kena minta izin dulu. Bila rumah orang dia katuk, kita jangan duduk di depan rumah waktu kita kok pintu. Kok pintu, kita kena duduk sebelah sikit. Takut-takut kan tua dia buka. Nah tua tak pakai baju ke lagu mana, tak pakai baju pun tak molek dah walaupun orang lelaki. Tapi dengan sebab adat tempat kita ni jadi tamada, kadang-kadang pakai kain selah tu baik duduk luar rumah, pakai kain lepas ye duduk depan rumah, kadang-kadang basuh motor beru-beru seluar dalam pun tak pakai. Ayat sungguh ni itulah benar-benar pasal ini kita kena jaga adab-adab dan aib. Kita kena rasa katanya kalaulah orang perempuan dia tubik luar rumah ngatak pelubung pakai baju tangi pandok dan sebagainya. Galiknya orang kata, oh, perempuan penama ni dah pakai baju tangi pandok. Tapi apabila orang lelaki tubik ngatak pakai baju, tak ada siapa mengepek. Kita sendiri kadang-kadang kita tak berasa katanya aib yang kita duk tunjuk tubuh badan kita kepada orang. Sebab perasaan nafsu ni ada berlaku. Lelaki pun ada, perempuan pun ada. Dan orang perempuan dia tengok lelaki pun dia berasa gerah, berasa nafsu juga. Nah, inilah. Sebab tu pucuk daripada ayat ning ni turun pucuk ni dah. Yang orang perempuan tu mari duk mengaduha kepada Nabi SAW, hapok dia duk masuk dalam rumah dia dengan apa? Masuk tubik, masuk tubik. Nah, tak berasa katanya salah ataupun tak betul tak. Yang kedua, ayat yang ke-29 dah, iaitunya laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum. Tidaklah menjadi salah kamu memasuki dengan tidak meminta izin mana-mana rumah yang tidak didiami orang. Maknanya rumah tu rumah yang tak ada tuai ataupun ada tuai tapi tak ada orang. Supaya ban pak tengah-tengah jalan dan sebagainya. Jadi ada ceritanya ketika turun ayat ni dah, Abu Bakar radhiyallahu anhu dia katanya, wahai Rasulullah, Nabi nampak macam mana umuh-umuh orang hok duduk ataupun umuh penginapan dia panggil. Umuh hok orang duduk singgah di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah jalan di antara Syam dengan Mekah. Ha, tu situ adanya tempat singgah bagi orang-orang musafir. Maka turun ayat ni Abu Bakar tanya Nabi, maka Nabi jawab dengan ayat Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala buat turun kepada Nabi. Alhamdulillah. Sebab tu kita dah tengok kepada munasabah tepat kita nak masuk, umuh yang kita nak pergi ziarah orang, macam mana adab-adab Islam yang sudah pun mengatur kita satu persatu. Lepas pada tu pula ayat yang ada hubungnya dengan ayat iaitu nya wallazina yabtaghuna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in 'alimtum fihim khayra, iaitu nya ayat 33 iaitu nya Allah Taala ayat di sini
hamba-hamba lelaki yang hendak membuat surat perjanjian untuk memerdekakan dirinya dengan dia nak bayar kepada tuan dia. Tuan dia pun janji katanya kalau dia mau nak merdeka dirimu sendiri maka mu kena bayar ke aku. Ha, maka adanya di dalam sebab boleh turun ayat ni iaitu Subaih. Seorang yang bernama Subaih. Nak sok boyoha. Dia tanya tuan dia supaya dia ni boleh tebuh diri dia sendiri. Maka alhamdulillah tuan dia nama Huwaitab. Royak katanya kalau dia nak merdeka dirimu sendiri mu kena bayar kepada aku 100 dinar. Maka dia pun dia wi dulu mula-mula sebagai cagare. Bayar muka dulu 20 dinar. Lepas tu hak lebih lagi dia cari. Tapi dalam kitab ni katanya wa qutila yauma hunainin fil harb. Yauma hunain fil harb. Maka orang ni dia dibunuh. Makanya tak ada nak ayat katanya tak ada dia nak merdekakan diri dia sendiri pada hari yang dia janji katanya dia nak bayar cukup. Dia dibunuh dulu ataupun dia mati korban di dalam peperangan Hunain. Wallahu a'lam lah. Sekat ni dalam tafsir dalam asbabun nuzul. Oh ya. So lagi ayat iaitu nya hubungi dengan ayat yang ke-33 juga. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha' in aradna tahassunan. Janganlah kamu apa? Memaksakan hamba-hamba perempuan kamu melacurkan diri manakala mereka mahu menjaga kehormatan kerana kamu. Jadi orang zaman dulu ni ada setengah-setengah. Orang ada hamba tino tapi dia paksa hamba tino dia giduk jual tubuh. Orang jual tubuh ni dalam bahasa Melayu panggil pelacur. Giduk jual tubuh untuk apa tu? Untuk dapat hasilnya kepada tuan. Jadi hamba pergi jual tubuh ke orang lelaki, duit raidah itu boleh kepada tuan dia. Supaya kita dengar dalam berita setengah-setengah orang, orang-orang siya utama, kok pak ni anu. Tak ada duit nak makan, maka bangkap anak tino sendiri kai tua. Lepas tu, duit boleh ke mak setengah, boleh ke anak setengah. Ha ni ayat ni turun iaitu nya sebab ketua munafik Abdullah bin Ubay bin Salul dia berkata kepada hamba tino dia, dia kata kan izhabi fabghina syai'a. Hei, hamba tino, munggilah. Lepas tu munggi carilah hasilnya ataupun munggi carilah duit masuk kepada kami. Maka Allah Ta'ala waktu turun ayat ni, walaupun tak ada sangkut dengan orang Islam, tak ada sangkut dengan orang Islam, sangkut dengan ketua munafik yang adanya hamba perempuan. Dia buat macam tu tu adalah salah dengan agama dan salah dengan adab cara hidup. Maka Allah Ta'ala pun buat turun ayat ni sehingga akhir ayat. Kalau sekiranya siapa yang bersalah dah belum pada tu, maka hendaklah dia minta maaf dan berhenti daripada perbuatan yang keji saat ni. So, sungguhnya Allah Ta'ala amat pengampun lagi amat mengasihani. Jadi di sini ada lagi iaitunya orang perempuan hak jadi hamba bagi Abdullah bin Ubay ni namanya Mu'adzah. Mu'adzah dia ni masuk Islam tapi masih lagi duk jadi hamba kepada Abdullah bin Ubay hak jadi ketua munafik. Apabila dia dipaksa macam tu, dipaksa supaya dia jual tubuh, maka Allah Ta'ala pun buat turun ayat-ayat ni. Alhamdulillah ada setengah-setengah riwayat katanya nah orang hak nama orang tino hak jadi hamba kepada Abdullah bin Ubay saat ni namanya Masikah. Nah, dia ni beci benar Abdullah bin Ubay duduk paksa dia supaya jual tubuh. Dia orang-orang zaman dulu nak umuh di Mekah dan umuh di Madinah, orang jual tubuh ni dia ada bendera depan umuh dia. Dia tak bendera tanda katanya umuh ni
adalah umuh sopeni. Ha, gitulah. Nah. Ada setengah ayat katanya. Orang-orang tino ni ramai. Hak duduk di bawah jaga Abdullah bin Ubay, ketua munafik. Iaitunya nama Mu'adzah, Masikah, Umaymah, Amrah, Arwa, Qutailah. Ini orang-orang tino ni semua ni tak? Boleh duit hanya sedinai. Kalau kita tak mudah-mudah 10 kot. Masya Allah. Sekali berzina, boleh duit kepada dia 10 kot. Boleh jadi 10 kot sambil dulu sedinai tu. Maha. So, pengen orang-orang tua dulu duk rakyat katanya lembu 3 kot seka. Ha, kita rasa suka. Masa budak-budak kita dah dengar orang-orang tua duk rakyat katanya lembu tu 5 nekot 7 kot yang seka. Masya Allah. Lepas tu apatah lagi. Zina pada zaman dulu-dulu ni boleh hanya sedina ya. Raidai sekali-sekali berzina. Maka Allah Ta'ala waktu turun ayat ni adalah untuk nak jadi bangkap selalu. Jangan we ada dalam sangkum orang tino jual tubuh dan orang jatah pencai berikan. Ya kalau dia orang ada orang tino jual tubuh, maknanya orang jatah ya nak pergi lalu. Ya nak pergi cari pesan dia dah jatah dengan tino. Supaya dia aseptik. Ini saya tambah ni. Yang aseptik kalau dia ada orang jual, orang beli ada juga. Kalau dia tak ada orang jual, orang beli nak beli lagu mana? Ganjo-ganjo kalau dia tak ada dalam sangkum, orang beli nak beli lagu mana? Dia tak ada. Tapi dengan sebab diizin supaya boleh jual dengan secara bebas. Ada. Dalam ketong, ganjo, gotu, goni, walaupun setengah-setengah pit pot mai, tapi kita kena jangan duk tok katanya orang ni yang molek belakang baik, belakang duduk paitai kot mai, belakang. Nak pakat nak turut undang-undang belakang dak. Goliknya dia redah. Dia punuh. Benar-benar hak duk ada sebagai peraturan hukum-hukum. Hukum manusia hak nampak katanya siapa buat salah kena ijak. Orang redah lagi. Apatah lagi hukum Allah Ta'ala yang kita tak nampak. Hukum dia, maknanya denda dia dalam kehidupan seharian. Sebab itulah. Nah, sebab-sebab boleh turun ayat yang saya baca kepada kita semua ni nah, adalah yolang. Hak saya dah baca belum pada ni ayat-ayat patut duk hurai sikit sebanyak ni pun ada lagi dah ayat yang ke berapa ni ayat yang ke 33 baca tak habis lagi nah hurai tak habis lagi patu ayat 33 34 insyaallah kita sambung esok walaupun berulang acak-acak kali kita baca ayat ni dan ayat Quran tak apa kita baca acak kali tapi perkataan manusia kadang-kadang bagi kita ulang orang puas dengar tapi hak Allah Taala cerak. Apabila kita baca, insyaAllah dengar pun boleh pahala, baca pun boleh pahala dan apatah lagi kita mengerti, memahami isi yang ada di dalam kandungan ayat-ayat. Nah, insyaAllah. Wallahu'alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.